أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قالوا سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل نقطة من لساني يفقهوا قولي Rabbana zidna ilma warzuqna fahma waj'alna minas salihin Amin ya rabbal alamin Alhamdulillah untuk kesempatan kali ini ya, Sesuai dengan permintaan kemarin yang saya setujui yakni uh, Berusaha untuk ngaji kitab penawatir dihatamkan maka karena belum kita bacakan dari awal, maka sekarang kita baca dari awal, mulai dari sampulnya ini saya perlihatkan. An Nawadir Taklifu Ahmad Syihabuddin bin Salamah al qalyubi al Mutawafasana Ashrah alaf ya. Tisah Wasitina hijriatan Anawadir atau hal-hal yang langka Lil Qalyubi karya Imam Al Qalyubi atau Syekh Al Qalyubi Tahtawi ala hikayatin latifatin fa'iqatin Yang di dalamnya terkandung atau berisikan Hikayat cerita-cerita atau kisah-kisah latifah yang jarang di ketahui orang fa'iqah yeah. yang luhur wa'iba rotin bari'atin munifatin abiqatin dan juga terdapat di dalamnya kalimat-kalimat atau untayan-untayan yang baik yang bagus yang bermanfaat dan juga berisi punya kualitas wa'nawati batin wa'fa dan juga banyak hal-hal di dalam kitab ini hal-hal yang asing atau hal-hal yang langka, yang jarang-jarang terjadi, yang jarang diketahui, jarang terjadi, tidak pada umumnya. Nawadir a'jibah yang menakjubkan wafawaita dan juga banyak faidahnya atau kemanfaatan yang bisa diambil. Wanukatin rohibatin wafawoitah dan juga ada sejumlah kelakar atau guyonan ori batin yang asing atau yang tidak umum ya. wafaroida yang spesial artinya tidak banyak terjadi semisalnya taftish ali musta'in bin rasim al-bashir ini Redaksinya ditinjau atau diteliti atau diperiksa oleh Kiai Ali Musta'in bin Rosimal Bashir. Kalimatul Mufattishi sambutan atau prolog muftis pemeriksa redaksi ini, pemeriksa naskah kitab ini. Bismillahirrahmanirrahim beliau mengawali dengan basmalah. Alhamdulillahilladzi ja'ala al hikayati hasatan 'ala sholihil al 'amal. Segala buji bagi Allah zat yang telah menjadikan hikayat atau kisah-kisah atau cerita-cerita sebagai motivasi untuk beramal soleh Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil kamal. Salawat serta salam semoga senantiasa terlimpah kepada Sayyidina Muhammad baginda kita Kanjeng Nabi Muhammad yakni tuan kesempurnaan atau poros kesempurnaan wa alihi washabihi yattahirina anil makri wal hiyal dan semoga juga terlimpah kepada keluarganya para sahabatnya yang suci-suci jauh dari segala tipu daya dan juga siasat-siasat atau tipu muslihat amma ba'du Fa inna kita benawadir taklifu sayyidina syiha pitini al-qalyubi Kita bunna fi'unru yatan naf ai li amthalina Li hiwayatihi al-qasus wal hikayati Anna diroti hmm. Anna dirota wal gharibah Sesungguhnya kitab Nawadir ini ialah uh, Sesungguhnya kitab Nawadir karya daripada Sayyidina atau Sayyid Syihabuddin Al-Qalyubi ialah kitab yang sangat bermanfaat untuk kita semua kenapa? karena isinya mengandung berbagai macam kisah dan cerita-cerita yang jarang terjadi kisah yang langka dan jarang terjadi yang asing Wakadi antana khodimu matbaatil kharomain Surabaya Surabaya Indonesia bertabanghi miraran wahai yurid antakuna nushatu hadal kitab zahirat al khati wajadidat al mangzad munasibatan yang sering mutaqdimi bil alatil jadidat al mutaakhirati percetakan atau pihak percetakan al kharomain Surabaya Indonesia mencetak ingin mencetaknya atau sungguh-sungguh mencetaknya untuk berkali-kali dan ingin untuk naskah kitab An-Nawadir ini. Tulisannya bisa jelas ya. Kemudian tampilannya bisa dengan tampilan yang lebih baik yang baru. Yang sesuai dengan era kita, zaman kita hari ini yang sudah maju. yakni dicetak dengan alat-alat yang modern yang mutakhir. Faltamasa minni an ujaddidaha wa ufattishaha thumma usahihaha Kemudian pihak penerbit Al-Haramain Memohon atau meminta kepadaku Untuk memperbaharui Dan meneliti naskah kitab Nawadir ini Kemudian mengkoreksinya Falabbaituhu ila ijabatihi wa inkung tulastu ahlan lihadha sa'il mubaraki maka aku kemudian mengiyakan, menyetujui, mengiyakan. Aku mau melakukannya, meskipun aku menyadari diriku ini bukanlah seorang yang kompeten di dalam hal ini, hal yang diparokah ini. Wassalamualaikum wa wa Semoga rahmat ta'zim rahmat agung Allah terlimpahkan senantiasa kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada para keluarganya, para sahabatnya dan juga semoga salawat serta salam tercurah kepada mereka. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada 10 Ramadan 1421 Hijriah atau 6 Desember 2000 Masehi tertanda Ali Musta'in Al-Bashir. Kemudian kita lanjutkan terjematul muallifi atau biografi singkat tentang muallif, pengarang atau penulis al an -Nawadir. Bismillahirrahmanirrahim. Wal <tuh> al alimul allamatu al habrul bahri al amdatu al fahamatu al ustadu al fadilu. Beliau ini orang yang ahli ilmu, orang yang agung yang ilmunya ibarat lautan beliau juga orang yang sangat bisa untuk dijadikan pedoman orang yang punya pemahaman yang sangat mendalam seorang profesor yang mulia Watahrirul Kamil <tuhri> beliau juga seorang yang memiliki ilmu yang sempurna Maulana wa Sayyiduna Al Hama Musyaykhu Syihabuddin Ahmad bin Salamah Al-Misri Al-Qalyubi Al-Syafi'i Al-Faqih Al-Muhaddith Ahadur Asail Ulama'i Beliau adalah Tuan kita Syekh Syihabuddin Ahmad bin Salamah Al-Misri Al-Qalyubi al shafii Bermadhab Syafi'i Yang merupakan ahli fikih dan juga ahli hadis salah satu di antara para petinggi atau kepala atau pimpinan para ulama yang telah disepakati al-mujma'ala nabahatihi wa yang disepakati kepiwayannya atau kepandaiannya dan juga keluhuran keadaannya, keluhuran dirinya karena kasir fa'idati idati jalil al qadri. Beliau itu sangat banyak ilmunya dan juga mulia atau agung derajatnya. Akhud al fikah wal hadith an al shams al ramli Walazamahu thala thasinina wa huwa munqatiu baitihi Beliau belajar ilmu fikih dan hadis dari Syamsuddin atau Asyams Ar-Romli. Beliau nyandri selama tiga tahun kepada beliau ya mengembara meninggalkan rumahnya wala zaman nur ziyadi wa saliman asy-syibsyiri wa aliyan al-halbi was-subki wa ghayruhum min masyahiri syuyukhi beliau juga nyantri kepada an-nur az-ziyadi salim Ali Al-Halbi, Al-Subuki dan lain-lainnya ya, selain mereka min masyahir syuyuhi yakni para syekh yang masyhur yang terkenal wa akhadha anhu Tuhi wa al Barmawi wa Syu'banu Al-Fayumi dan yang nyantri kepada beliau ialah Mansur Tuhi, Ibrahim Al-Barmawi, Syu'ban Al-Fayumi wa ghairuhum min akabirisyuyuhi dan santri-santri yang selain mereka yang mana mereka semua adalah syekh-syekh yang agung wa kana mahiban la yastati'u ahadun yatakallama baina yadayhi illa wa huwa muttar illa wa huwa mutarriq ra'sihi wajalan minhu wa khaufan beliau itu sangat punya haibah yang tinggi atau wibawa yang tinggi sehingga seseorang tidak akan <coughs> tidak akan mampu untuk bicara di hadapan beliau kecuali kepalanya pasti tertunduk <coughs> karena sekan ya karena deredek karena deredek dan sekan kepada beliau dan beliau Syekh Al-Qalyubi ini Syekh Syihabuddin Syekh Ahmad Al-Qalyubi tidak pernah condong kepada orang-orang besar ya, semacam para pejabat orang-orang kaya dan lain-lain wa yuhibbul ah. bahkan beliau sangat mencintai orang-orang fakir Wala min mutlakon sama sekali tak pernah mau menerima sodakoh dari siapapun Balkana fi ghali biauqatihi yura mutasaddiqan Bahkan kebanyakan ya, Kenyataannya ya, Kebanyakan waktunya digunakan untuk sotakoh Dan ini sudah terbukti dilihat orang banyak Walaysalahu wa dha'ifu Wala ma'alimu Beliau bahkan tidak punya pekerjaan ataupun profesi Wa ma'adhalika kana fi arghadi aishin wa atiyabina'imin Meskipun begitu, Bahkan dengan keadaannya yang demikian Beliau itu sangat enjoy Dalam hidupnya Bahkan sangat menikmati Wa mulaziman ruku Beliau senantiasa Dalam kebersahajaan Atau kesederhanaan Dan senantiasa dalam ketaatan Dan tidak pernah meninggalkan untuk belajar dan Terus belajar Belajar mengajar Jami'an lil ulumi syar'iyyati mutadalli'an minal ulumi langkliyati Beliau mengumpulkan sekenap ilmu-ilmu agama Dan juga beliau menjadi ahli dalam ilmu-ilmu yang bersifat logika atau akal Amma ma'rifatuhu bil hisabi wal miqati wal ramli Fashharu min antuzkaro Adapun kepandaian beliau, pengetahuan beliau tentang ilmu hitung, kemudian tentang makrifatul aukat mikot, ya, tentang pengetahuan tentang waktu-waktu, ya. kemudian tentang rommel ini apa astronomi, intinya ilmu falak lah ilmu hitung-hitungan, mengetahui waktu, mengetahui arah termasuk bisa dikatakan Feng Shui gitu ya kalau Cina فَأَشْهَرُ من ان بليو بليو اهلي ريشت الاماليتو وَإِمَامَتُهُ في العلوم الحرفيه وتصرفه في الاوفاق والزايا والزايرجاتي وغير ذلك من الفنون فذلك امر مشهور كاهل بليو ين تان تان المو sifatnya huruf atau raja gitu ya aufak wifik wifik raja raja jimat jimat dan sebagainya yang mana ilmu ilmu semacam itu itu juga sangat masyur ini orang sakti ya orang yang dikaruniai ilmu ilmu sangat mendalam ilmu ilmu rahasia di balik huruf huruf dan lain sebagainya ya. auranya pasti besar sehingga wibawanya sangat tinggi orang menghadap beliau palanya pasti tertunduk dan segan deredek nggak bisa ngomong wakana fitibbi mahirun khobiron di dalam ilmu pengobatan beliau pun mahir ya. sangat piawai sangat ahli sangat teliti khobir wakana hasanat takriri ويبالغ في ويكرر لهم تصوير المسائل. Beliau juga sangat bagus penjelasannya dan sangat bersemangat untuk memahamkan para santri. Beliau senantiasa mengulang-ulang deskripsi atau penjelasannya, keterangannya terhadap berbagai macam persoalan yang beliau jelaskan. Sementara masyarakat atau santri-santrinya yang mendengarkan penjelasan atau pelajarannya yaitu mumet cirahnya itu. <laughs> <laughs> Ibarat ada burung ya, berputar-putar di atas kepala mereka ngeluh saking jerune saking rumit saking peliknya ilmu yang beliau kuasai yang beliau terangkan ya pasti pusing lah kalau kita nggak biasa nggak punya kejeniusan setingkat beliau tidak kuat nompo ilmu nih <tuh> Beliau mengarang Menyusun Sejumlah atau banyak kitab Yang manfaatnya Betul-betul Meluas Minha hasyatun ala syarhil Minhaji lil jalali al makhali di antaranya beliau juga menyusun khasiyah atau komentar terhadap syarahnya al-minhaj karya al-jalal al-mahalli jalaluddin al-mahalli wa khasiyatun ala syarhi tahriri li islam juga membuat komentar terhadap kitab syarahnya kitab tahrir milik Syaikhul islam berarti apa no Gini Abu Yahya Zakaria langsor ini kong gitu waktu tulap. Beliau membuat hasiahnya komentar-komentar. Wa hasiatun ala syarhiyah bi suja'in li bni Qasim al beliau juga hmm. menyusun kitab hasiah komentar-komentar menjelaskan pada kitab syarahnya Abu Suja' Libni Qasim al berarti beliau juga membuat hasiah syarah takrib ya hasiahnya fatul korib ya wa hasiyatun ala syarhil dan juga hasiah terhadap kitab syarah al azhariyah wa hasiyatun ala syarhi syekh Khalid ala ala al jurumiyati dan juga hasiah terhadap syarahnya Syekh Khalid yang mensyarahi kitab jurumiyah wa hasiyatun syarhi Isa Ghuti Li Islam wa risalatu fi ma'rifatil kiblati fi ghairi alatin. Beliau juga mengarang kitab ringkas atau risalah yang menerangkan tentang bagaimana untuk bisa mengetahui arah kiblat walaupun tanpa menggunakan alat. Kitabun fitibi. Beliau juga menuliskan kitab tentang pengobatan. Jami'un. Kitab Jami' wa manasikul haji wa manasikil haji dan juga tentang manasik haji wa ghairi dhalika minar wa tahriratil mufidati dan juga yang lain-lain karangan beliau masih banyak risalah-risalah beliau kitab-kitab beliau yang sangat bermanfaat Syahbuddin Ahmad Syekh Ahmad Al-Qalyubi wa kanat wafatuhu fi akhir syawwal sanata asrutu alafin tis in wasitina awa uh, ya eh, wasitina hijriatan beliau wafat pada akhir bulan syawal tahun seribu oh, sanata Alvin ya hmm, bukan asrati alfin alafin seribu 69 Hijriah. Wal qalyubi bi fathil qaf ya dabun lafat qalyubi dengan di fathah huruf qafnya wa sukunil lami dan di sukun lamnya. Wa dhommil ya'i lan di dhommah ya'nya al musannati ya'nya di beri titik 2 min tahdin jelas di bawah ya kalau titik 2 di atas jadinya bukan ya ta wa sukunil wawi dan di sukun wawunya al qalyubi ba'daha ba'un muwakhadatun setelahnya kemudian ada ba yang titik satu nisbatun ila ila baldatin sughiratin bainaha wa bainal qahirati miqdaru farsakhaini aw salasatu farasikha zati basatin kasiratin merupakan nisbah qalyubi nisbah pada satu dusun atau desa kecil yang letaknya adalah berjarak dua farsah atau tiga farsah kisaran dua atau tiga farsah dengan Kairo Mesir yang mana Balta Sogiro ini di situ ini daerah Deso ngonten nggih banyak kebun-kebun Allah -kebun. Subhanahu wa ya. taala alam pun cekap uh, ini untuk mengawali yang sudah lama mboten ngaji nopo nawatir ngibun tangguh sudah sangat lama tidak saya nambah ngajian nawatirnya bahkan loncat-loncat dari kisah nomor satu tahu-tahu ke 20 berapa ke 50 berapa Insyaallah untuk kali ini akan diurutkan mungkin-mungkin ya, bermanfaat karena memang isinya bagus-bagus kisah-kisahnya dan bahkan pengarangnya bukan orang biasa orang super istimewa ini sangat luar biasa Alhamdulillah, mungkin-mungkin manfaat, mungkin-mungkin barokah, mungkin-mungkin tiparing istiqomah, Dining Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya alamin, Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.